Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menggunakan kembali Canva. Ini saya ada bagaimana cara membuat animasi di Canva. Ya, gambar animasi kayak gini. Ya, ini contoh gambarnya. Nah, ya. Ini kita bisa dapetin gambar seperti ini dan membuatnya di Canva. Ini bisa kita gunakan untuk memberikan ucapan selamat buat teman-teman kita di WhatsApp grup atau apa macam-macam ya. Bisa mengisi juga di Instagram kita dan sebagainya. Baik, kita akan coba mulai praktek. Ini Canva, canva.com. Kita akan buat bentar. Kita akan buat aplikasi animasi, bagaimana buat animasi sosial media nih. Kita pilih di Canva, banyak sekali pilihan ya, khusus animasi ini sih ini, tapi kita sebenarnya bisa nambah lagi dengan elemen ini, kita bisa tambah lagi banyak animasi. Nah, sebagai contoh saya mau pakai yang ini ya. Jadi di setiap ini itu ada gambar-gambar yang berbayar dan itu tidak bisa di-download kalau selama kita masih pakai yang uji coba seperti ini. Tapi kalau kita mau pakai yang uji coba atau gratisan seperti ini, yang waktunya tidak terbatas, kita bisa menghilangkan gambar tersebut. Ini sebagai contoh. Ini gambar. Kita bisa lihat perbesar. Nah, di sini ada tulisan Canva. Ya, ini harus dihilangkan, ya. Caranya adalah dengan mengklik gambarnya. Kita delete. Klik gambarnya, delete. Jadi ada istilah remove watermark ini. Ini bisa kita hapus ini. Delete image. Nah, ini gambar kosong. Dan kita bisa mengisi. Kalau ada model seperti ini, berarti kita bisa isi gambar sesuai kita inginkan. Kita bisa pilih foto. Kita bisa pakai gambar kita sendiri di upload. Atau kita pakai gambar yang udah ada. Ini saya taruh gambarnya langsung ke sini. Nah, ini masuk. Nah, cara mengambilnya tinggal ketik download video. Ya, selanjutnya tinggal download, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita juga bisa pakai desain lain untuk modelnya, ya. Contohnya kita mau cari yang model lain yang tadi. Karena ada beberapa model. Nah, ini ada model lainnya seperti ini. Seperti ini ya. Atau seperti ini ya, ini cocok. Canva sendiri punya warna-warna yang hari ini sedang tren ya, ini warna-warna seperti ini lagi tren. Punya gradasi-gradasi seperti ini sedang tren. Jadi gini, ini sebenarnya gratis, bisa kita download, tapi ini ada gambar berbayar. Ini gambar yang ini berbayar. Jadi ini kalau ada tulisan remove watermark, berarti gambar ini gambar yang punya cipta, dan ya kalau kita mau ambil berarti ini harus dihilangkan dulu. Ini ada dua. Jadi dia selalu menyelipkan ini di setiap desain-desain yang ini. Nah, maka kalau mau downloadnya ini kita harus hilangkan dulu. Nah ya, ini tulisannya bisa kita ganti, kita edit. Nah ya. Nah, misalnya ini kita ganti selamat. Nah ya. Kita download videonya. Cara downloadnya gampang ya. Kalau udah nggak ada pesan apa-apa seperti ini, kita bisa tinggal download. Jadi ada persiapan download. Ya. Nah, ini ada tawaran. Nanti otomatis terdownload di bawah. Jika kita X itu, dia akan download sendiri di bagian bawah sini, cuma nggak kelihatan. Nah, ya. Itu seperti itu. Ya. Begitu juga yang lain-lain yang kita pengen edit seperti ini ya. Ini gambar ini harus kita hilangin karena ini berbayar, ada tulisan Canva. Kita bisa delete di keyboard kita, kemudian kita masukin gambar yang kita inginkan ya. Gampang ya. Ini kata-katanya bisa kita ganti. Nah, ini desain-desain ini dikasih gratis. Kalau kita sort seperti ini aja gambarnya, nggak ada tulisan remove watermark ini, berarti
gambar itu bisa kita apa, bisa kita ambil ya, bisa kita download kayak gini nih. Nah ini ininya, nah di sini banyak yang ini watermarknya, ini watermark lagi. Kalau kita mau berniat untuk ini, dan gambar ini gratis, ingin melihat kita tertarik dengan gambar ini, berarti kita harus hapus yang ini ya. Begitu juga ini, begitu juga ini. Kalau ini sudah hilang semua, baru bisa kita download. Kalau ini berbayar, berarti kita downloadnya akan model seperti ini. Nah, dijelaskan ada 6 gambar premium, seharga $6. Nah ya, itu dia. Ini sangat menarik, kita bisa aplikasikan di dalam penerapan media sosial yang kita miliki atau sebagainya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.